Kenapa mau tu? Sewa kereta. Kereta? Ha. Kereta. Okey, dulu kejap kan. Ha, okey. Jadi hari? Satu hari dululah. Untuk hari ni lah. Hari ni. Okey. Okey, sekarang saya sudah sampai di dalam Sungai Wang. Jadi ini tempat kita makan, iaitu ayam penyet Betawi. Okey, jadi sekarang saya sudah turun ke bawah. So, di sini aku mau pergi sewa mobil dulu atau kereta, tapi di sini aku enggak sendiri. Aku sama kawan saya. Okey, ini adalah Ril. Ya. Yeah. Orang Aceh, orang Aceh. Nah, ini yang 8 baht. Tadang. Boleh lampu sedikit. Okey, ini adalah katil yang 8 orang duduk dengan harga RM30, bro. Kalian boleh tinggal di sini, dan yang paling saya suka di sini macam apartemen. Kita boleh masak pakai ini semua, dan ada tempat panas. So, ada peti sejuk. Ah, di sini ada kawan kita yang pandai bahasa Melayu, nanti dia yang akan tolong kita, bro. Tapi dia lagi sibuk dulu, dia lagi kemas-kemas. Halo, bro. Cia, how are you? Pakai bahasa Melayu lah, saya tak pandai bahasa Inggris. Okay, jadi di sini aku mau tanya dia pakai bahasa Melayu. Tapi kalau lain jam, ada yang pandai bahasa Melayu. Halo. Hi. Hi. So check in is a 12 o'clock. Okay. And per bed is a 40 ringgit. Okay. Okay. Okay, jadi di sini aku pesan lagi. Soalnya ini sup tulang, jadi yang aku suka itu sup apa namanya ini? Sup daging. Nah, kalau saya itu sukanya sup daging sih, bro. So nama dia mango juice. Apa pula nama dia? Sup kedah ya, sup kedah. Okay, ini namanya sup kedah. So di sini aku mau makan sup tulang. Hai. Okay, jadi sekarang sudah malam atau baru jam 7 lebih ya. So seperti janji saya tadi sore, habis saya ngelondri, saya mau bagi kalian tahu. Di depan hostel saya, itu hostel saya. Jadi saya mau pergi makan. Jom. Nih, kita masuk dulu. Hai bro. Hai. Ini buka 24 jam kan? Bukan. Ya kan? Ah, oke. Okay. Di sini buka 24 jam. Tapi kayaknya kalau rehat baru dia tak ada buka lah ya. Nah, jadi ini dia kira per kilo kah macam mana? Kilo. Kilo ya? Satu sampai tiga, ini 18. Ah. Hai, selamat siang Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, hari ini adalah hari pertama saya di Kuala Lumpur. Jadi di sini aku mau bagi tahu kalian di tempat saya nginep, yaitu hostel harga RM30 di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Jadi buat kalian yang mau datang ke Malaysia, kalian boleh tinggal di tempat saya tinggal ini dengan harga RM30 saya. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Setelah kalian lihat dari McD itu, kalian ke kanan aja. Nah, ini nama hostelnya, Travelodge. Jom, saya akan ajak kalian naik ke atas dan saya akan bagi tahu. Oke, harga nginep sini RM30 sahaja. Jadi kalian nggak perlu booking dekat Agoda, soalnya kalian datang langsung ke sini dan check in, itu harganya pun sama ya. Kalian boleh lihat, dia punya tangga 1, 2, sangat bagus. Ya, saya sampai sini. Tip, kita masuk itu pakai card ya, tapi di sini aku nggak bawa card. Ya, ini adalah tempat resepsionis, tapi sayang yang jaga hari ini kurang paham bahasa Melayu atau bahasa Inggris ya. Sorry ya, cannot. Okay, ini bila kalian mau cari dekat Agoda, nama dia Travelodge House. Di sini aku nggak ngomong sama dia dulu, soalnya nggak pandai bahasa Melayu ya. Kalau kalian pandai bahasa Inggris atau speaking English, okay lah. Nah, di sini harganya kalian boleh lihat. RM30 sahaja, bro. Okay, jadi di sini aku mau tanya dia pakai bahasa Melayu. Tapi kalau lain jam, ada yang pandai bahasa Melayu. Halo. Hi. Hi. So check in is a 12 o'clock. Okay. And per bed is a 40 ringgit. Okay. Okay. But can give the 35 ringgit. Oh. Special rates. Special rates, ya? Yeah? Okay. Okay. And check out is 12 o'clock.
the next day afternoon. Okay, thank you. Welcome. Siap. Okay, jadi saya kurang paham. Jadi kalian boleh dengar itu pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau kalian pandai bahasa Inggris, okay. Tapi kalau macam saya yang bodoh ini, jadi kalian ya okay aja. So di sini aku mau minta tolong sama kawan kita. Tapi di sini ada juga kamar Freepit, yaitu macam hotel ya. Nah, di sini ada kawan kita yang pandai bahasa Melayu, nanti dia yang akan tolong kita, bro. Tapi dia lagi sibuk dulu, dia lagi kemas-kemas. Halo, bro. Hi. Cia, how are you? Pakai bahasa Melayu lah, saya tak pandai bahasa Inggris. Ini kalau kamar macam ini berapa ini? Ini? Ini biasa 100 lah. 100 ya. Kalau ini hotel lah ya? Ya, ini hotel. Oke, jadi kalau yang ini hotel, bro. Bila kalian mau nginep ke hotel, boleh juga yang ini. So, tapi yang aku akan kasih tunjuk kalian, yang tempat aku tidur, yaitu hostel di atas nanti setelah... Siapa nama, bro? Muhammad Dalil. Muhammad Dalil nih? Muhammad Munir. Oh, Muslim ya? Muhammad ya. Munir. Saya Obi ya? Nanti kita ditemani sama Muhammad Munir atau Muhammad Ali. Tapi sekarang dia lagi sibuk sebentar. Kita tunggu dia selesai ini, baru kita naik ya. Nah, ini juga bagus nih, hotel yang ini. Ini bagus nih. Jom kita lihat dulu. Wow, oh ada TV. Oh di sini kayaknya ada jendela. Kita boleh keluar, bro. Balkon. Wow, keren. Ada balkonnya. Kita boleh lihat pemandangan. Oke, bila kalian mau nginap di sini, kalian boleh datang sendiri dan kalian boleh check in langsung. Tapi kalau kalian mau booking di Agoda juga ada. Itu nama dia Travelog ya, Travelog Hotel. Nah, kita lagi tunggu dia dulu. Wah, rajin ya. Boleh? Ya, finish. Oh, finish. Ali, Muhammad Ali. Boleh tolong tunjuk Muhammad Ali? Okay, biar kawan-kawan ya tahu kita punya hostel. Ya, boleh tunjuk ya. Ya. Yeah. Tunjuk okay. Apa, Sak? Yang 8 orang tinggal sama 2 orang lah, boleh. Wow, sangat bersih ya, Ali ya? Ya, sih lah. Dicuci tidak pakai gitu, tapi ramai orang kerja. 5 orang kerja. Oh, 5 orang kerja. Sini ada rooftop. Nah, okay, sebelum saya pergi ke kamar, ya, saya... Rooftop. Okay. Rooftop. Sebentar dulu, saya akan bagi tahu kalian. Bila kalian boring, biasanya di hostel kan ada tempat macam ini, tapi di sini ada yang unik, bro. Ada rooftopnya, kita naik lihat juga. Rooftop. Sorry, kita boleh duduk lah ya. Nah, bila kalian mau bersantai-santai, wis, klasik betul, bro. Dia pakai. Oke, bila kalian boring di kamar, kalian boleh duduk di sini sore-sore. Oke, jom. Sekarang saya apa lagi? Ali, sebentar Ali. Ini kopi free kan? Ya, free kopi. Nah, di sini aku mau bagi tahu, bro. Jadi ada air, water. Uniknya di hostel ini, kalian kalau suka ngopi, kalian boleh ngopi sepuasnya dan air free. Dan yang paling saya suka di sini macam apartemen. Kita boleh masak pakai ini semua dan ada tempat panas. So ada peti sejuk. Ini free semua kan? Bayar hostel saja. Sekarang kita akan lihat dia punya kamar hostel dulu. Jom. Nah, ini yang 8 bed. Tadang. Boleh lampu sedikit. Okay, ini adalah katil yang 8 orang duduk dengan harga RM30, bro. Kalian boleh tinggal di sini dan kalian jangan takut untuk panas, soalnya kita ada aircon atau AC. Tuh, tapi untuk kenyamanan kalian diam-diam. So di sini yang uniknya kita coknya macam di Indonesia ini dan setiap kamar itu ada cok kayak gini. Jom, ini yang 8 orang duduk lah ya. Oh ya, ini bayar ya? Apa ini customer pakai sendiri dong. Oh, ini free. Ya, ini free. Free. Oh, boleh personal.
Personal, wis keren bro, free bro. Kasih safety lah. Safety. Oke, ini yang. Nah, ini khusus dua orang bro. Dua orang. Wow. Boleh lampu? Oh mati. Oh ini macam terang. Ya. Oke, jadi kalau kalian mau free fit atau mau nggak mau rame macam yang sebelah, kalian boleh duduk di sebelah sini ya, ada dua orang ini. Mantap lah, kalian boleh datang ke, apa nama hostel ini? Double guest house. Travel, nah, macam itulah, saya kurang pandai bahasa Inggris. Jadi, oh kamar mandi, jom. Kamar mandi, ya. Nah, kalian mau lihat dia punya kamar mandi bro? Jom. Keren nih bro, kalian boleh duduk di sini ya kalau datang ke Malaysia. Oke, pertama kalian masuk, kalian harus jumpa wastafel. Nah, ini tempat kita mandi. Jadi, ada satu kamar tempat mandi dan... Oh, ada dua, bro. Jadi, kalian nggak perlu ngantri-ngantri lah ya. Nah, toilet pun dua. Toilet duduk. Sebelah pun ada tandas. Oh, ada tandas juga sini? Sebelah. Oh, ada tempat duduk. Rooftop. Wah, keren kali lah hostel ini, bro. Jadi kalau kalian suka sekali lihat atau boring-boring, kalian boleh keluar. Oke. Okay. Dia punya toilet bersih, bro. Mantap. Oke, okay, itu saja Muhammad Ali. Sebelah pun ada kamar mandi. Oh, ada kamar mandi juga. Sebelah. Kalau sini bijik boleh pergi sini. Oke, okay, bila dia kalau kepenuhan. Sebelah bijik boleh pergi sebelah. Oh, ada jadi bila kalian penuh sebelah sana, dia ada dua kamar lah ya. Mantap lah, kalian boleh lihat dia punya lorong-lorong bersih. Nah, bila kalian boring, kalian boleh duduk di tempat ini. Ini semua gratis bro. Apa yang kalian mau makan, ngopi itu gratis. Oke, okay, Muhammad Ali, thank you. Okay, welcome. Oh ya, toilet dia dapat pinjam lah ya, ini. Handuk. Ya. Nanti pas check out baru kasih balik. Ya, ya. Nah, jadi kalau kalian datang dari Indonesia, nggak payah bawa ini. Ya. Nginep sini, nanti dikasih pinjam. Pas mau balik, baru kasih balik. Ya, ya. Oke, okay, betul? Oh ya, betul. Kalau ada orang pakai, mau lagi baru kasih tunjuk, dia kasih baru. Ah, oke. Okay. Oh, Muhammad Ali, buka dulu. Saya punya kunci simpan dalam tadi. Ini. Thank you Ali ya. Oh. You dari mana Ali? Bangladesh. Oh Bangladesh. Oke okay, Ali. Oke. Okay. Okay. Bye bye. Bye. Oke okay, bro. Jadi inilah hari pertama saya di sini. Nanti kita akan sambung lagi. Saya mau kemana aja. Buat kalian yang mau tinggal di hostel ini, silahkan datang ke hostel. Saya suka hostel ini soalnya ya perfect ya. Biasa tapi simple tapi sangat nyaman bagi saya. Jadi apa-apa benda nanti kita sambung lagi. Oke, okay, jadi ini sekarang sudah sore. So sore ini saya mau pergi ke laundry dulu. Saya mau ngelaundry, tapi sebelum saya pergi laundry, saya mau pergi ATM dulu. Bukit Bintang keren kan? Nah, bila kalian tinggal di hostel tadi itu, inilah keseharian saya. So ini udah sore, sekarang saya mau pergi ngelaundry dulu soalnya baju aku udah kotor semua. Sini kalian boleh lihat hostel. Kita mau pergi ATM dulu. Nah, di sini ada Family Mart bro. Hostel. Ini Family Mart, tapi kita nggak pergi Family Mart, saya mau pergi ke laundry ya. Laundrynya sebelah sana bro, tapi di sini aku mau ambil duit dulu di ATM. Nah, di sini ada ATM Hong Leong Bank. Oke, bila kalian jalan sedikit dari hostel tuh, kalian kesini, kalian akan jumpa Hong Leong. Ini Hong Leong Bank. So di sini aku mau ambil duit dulu, baru kita lanjut pergi ke laundry. Jom. Oke, di sini aku udah selesai ambil duit. Sekarang saya mau pergi laundry dulu sambil kita lihat suasana sore di Bukit Bintang. Nah, ini Bukit Bintang. Saya tinggal di Bukit Bintang, bro. Ada tempat ngopi, ada kopi. Bila kalian turun langsung ke
MRT ya. So ini tempat saya tinggal. Bila kalian baru turun, tadi aku tuh turun dari sini terus ke kanan sana. Tapi bila kalian turun dari sini, kalian harus pergi ke sana ya. Baru kalian pergi ke laundry itu. Yes, welcome. Nah, saya lewat sini aja lah. Bila kalian tinggal di kawasan ini, kalian boleh datang ke laundry macam saya ini. Saya gak akan cut video ini biar kalian tahu tempat kalian ngelaundry. Kuala Lumpur bagus kan? Cantik. Suka tuh. Kalian udah sampai sini, kalian belok ke kiri ya. 7-Eleven. Sini laundrynya macam laundry di Indonesia bro. Kalian boleh taruh, malam baru kalian ambil. Oke, jadi laundrynya itu di belakang Plaza Loyat. Tuh, Plaza Loyatnya di sebelah sana, bro. Yes, ini adalah laundry. Oke, jadi kita udah sampai di laundry. Ini laundrynya buka 24 jam, bro. Jadi kalau kalian tinggal di Bukit Bintang, kalian boleh jalan macam saya tadi itu, jalan ke sini, habis itu kalian boleh ngelaundry sini. So, jangan khawatir soalnya orang-orangnya pakai bahasa Malaysia atau Indonesia, dia pandai. Jadi apapun benda, jom kita masuk dulu. Hai bro. Hai. Ini buka 24 jam kan? Bukan. Ya kan? Ah, oke. Okay. Di sini buka 24 jam, tapi kayaknya kalau rehat baru dia tak ada buka lah ya. Nah, jadi ini dia kira per kilo kah macam mana? Kilo. Kilo ya. 1 sampai 3 ini 18. RP 3 kilo dan 1 kilo RM5. RM5 saja. Oke, bro. Jadi di sini macam Indonesia, bila kalian datang melancong ke Bukit Bintang, bila kalian pusing-pusing cari di mana tempat laundry, kalian boleh lihat video ini saya jalan dari mana dan saya selalu nyuci sini. Sekarang saya mau taruh. Ini kita taruh dulu, habis itu nanti malam datang, boleh kan? Boleh. Nah, kalian boleh lihat ini ya bag yang saya selalu bawa. So, sekarang saya mau timbang dulu dan baju. Nanti kita lanjut lagi dan... Oh ya, 1 kilo berapa? 1 kilo RM5. RM5? Kalau lebih 3 kilo. Kalau lebih 3 kilo? Kurang 3 kilo, cuma sekali 18 lah. 18 ya? Oke. Kalian boleh datang lah. Jadi ini kira buka 24 jam, kalian boleh datang kapan aja. So, apa-apa benda, saya mau kilo dulu saya punya. Oke, jadi sekarang saya sudah kilo dan sudah bayar. So, sekarang baju yang kita ini macam di Indonesia, kita boleh tinggal. Nanti kalian boleh datang 1 jam, 2 jam lagi, kalian boleh ambil ya.
Okay, bro, nanti saya mari. Ya. London Express. Tempat dia di sini. Okay, jadi apa-apa benda sekarang setelah saya ngelondri baju, saya mau cari tempat makan dan saya akan nanti kita lanjut lagi malam ke apa, kalian boleh datanglah ke sini ya. So di sini sebelah sana loyat, di depan sana apa namanya itu? Apa namanya? Panda Yes. Nanti kita lanjut lagi setelah kita ngelondri. Bye. Oke, jadi sekarang saya sudah turun ke bawah. So, di sini aku mau pergi sewa mobil dulu atau kereta, tapi di sini aku nggak sendiri. Aku sama kawan saya. Oke, ini adalah Ril. Ya. Yeah. Orang Aceh, orang Aceh. Apis, Apis. Oke, jadi di sini aku mau temanin Apis sama Saril sewa kereta. Oke, dari tempat saya nginep sebelah sana itu tempat nginep. Kalian boleh jalan ke sini. Jadi di sini aku mau ambil kereta dulu atau sewa mobil. Jom kita sewa mobil dulu. Apa aja syaratnya untuk sewa mobil ini? Real, kamu mau sewa kereta ya? Iya. Mau bawa cewek? Iya. Iya. Yeah. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Asik kan? Banyak duit kau ya? Oke, okay, Saril mau sewa kereta, bro. Sewa keretanya di depan sana, nanti kita jumpa ya. Hai, oke, okay, jadi kita udah sampai tempat sewa kereta atau sewa motor. Sini adalah tempat kita sewa kereta atau motor di Malaysia. Nah, ini tempatnya, bro. So, bila kalian jalan dari hostel saya di sebelah sana, McD itu, kalian akan jumpa ini. Jom, saya mau sewa kereta ini. Sekarang kita tunggu dulu. Halo. Yes. Yes. Kenapa? Abang? Abang-abang ada? Nak kereta. Mau sewa kereta. Kereta. Okey, dulu dulu jap. Okey, jadi hari? Satu hari dulu lah. Untuk hari ni lah. Hari ni. Okey, okay, jadi setelah kalian sampai sini kalian duduk dulu. So, kemarin pernah kita buat sewa motor ya. Hari ini kita mau sewa mobil atau kereta. Ah, ini bro kita ini jadi begini. Hai. Halo. Oke, jadi begini suasana tempatnya, macam sederhana sih, tapi kalian boleh datang ke sini. Kayaknya sebentar lagi tutup ya, ini jam 5 kalau nggak salah tutup ini. Nanti kita sambung lagi. Oke lah kak, nanti jumpa kak. Thank you. Okay, thank you. Bye. 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 Oke. Oke, okay, berhubung keretanya nggak ada atau mobilnya nggak ada, tapi kalian boleh datang ke sini. Besok-besok kita akan coba datang lagi. Soalnya mobilnya belum terlalu banyak ya, bro ya. Setelah kalian lihat mobil atau kereta, so di sini aku akan ajak kalian pergi makan ke Sungai Wang. Atau rumah urut. Jom, kita pergi makan ke Sungai Wang. Sungai Wang itu di belakang ini ya, bro ya. Dekat saja dari hotel kita makan masakan Betawi. Oke, sekarang saya sudah sampai di dalam Sungai Wang. Jadi ini tempat kita makan, yaitu ayam penyet Betawi. Nah, ini adalah warung ayam penyet Betawi. Jadi saya sangat suka makan di sini. Soalnya kalau saya datang ke Malaysia, saya akan makan sini. So di sini aku ada kesempatan untuk rekomendasi kalian. Bila kalian ke Malaysia, kalian boleh datang makan di ayam penyet Betawi ini. Nanti pas saya selesai makan, saya akan beritahu jalan masuknya dari mana, dan pokoknya best lah. Banyak menu-menu yang kalian boleh makan di sini khas Betawi ya. So, simple sih tempatnya. Ayam Betawi. Oh ya, di sini aku masih bersama Sohe Sohai. Ini namanya Sarif sama Hapis. 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 Ya. Ya, real. Ya. Ya. Jadi kita lagi makan di mana nih? Ayam penyet Betawi. Kalian boleh lihat banyak menu-menu yang kalian boleh makan di sini. Ayam penyet, tang, tuh sup-sup ada. Jadi di sini aku udah pesan sup tulang,
Sayur asam sama ayam penyet saja sih. Oke, jadi kita udah sampai. Ini adalah ayam penyet khas Betawi. So, di sini aku mau makan dulu. Saya mau rasa. Bukan Johor. Di Johor itu punya tempe. Itu Johor lah. Di Jerere, mana yang di Jerere? Bukan di Jerere ini, di Jerere Indonesia. Gak punya sambal. Itu ya. Agak-agak gimana gitu. Nah, yang jelas kalian boleh datang ke sini makan rasa Betawi, khas Betawi. Boleh lah. Kita rasa dia punya asam pedas loh. Buat aku aja. Aku kalau Rere enggak mau aku. Enggak mau aku banyak. Wow. Banyak namanya kalau yang lain. Oh, sedapnya. Oke, okay, saya bagi nilai 80 ini. Jadi apa-apa benda nanti kita lanjut lagi, saya mau makan dulu ya. Oke, kita udah selesai makan dan kalian boleh datang ke Ayam Penyet Betawi ini. Ini adalah hari pertama saya di sini. So, sekarang saya akan bagi tahu kalian gimana cara pergi ke Ayam Penyet ini. Nah, bila kalian jalan aja, kalian boleh lihat video ini. Kalian boleh lihat kalian masuk lewat mana. Oke, bila kalian mau makan ke Ayam Betawi itu, kalian harus masuk lewat sini dekat naik bus on hop ini. Tuh, on hop yang ada tulisan Jom Sungai Wang. Kalian boleh masuk lewat sini kalau kalian mau makan, kalau kalian mau makan ke Betawi itu ya. Jadi apa-apa benda nanti kita lanjut lagi, dan inilah yang aku buat selama hari pertama di Malaysia. Oke, Ril. Sama. Habis. Hai. Oke, jadi sekarang sudah malam atau baru jam 7 lebih ya. So, seperti janji saya tadi sore, habis saya ngelondri, saya mau bagi kalian tahu. Di depan hostel saya, itu hostel saya. Jadi saya mau pergi makan. Jom. Nih, aku mau pergi makan. Bila kalian jalan dari hostel tuh, McD, jalan sini. Habis itu kalian boleh jalan ke sini. Ini buka 24 jam kalau nggak salah ya. Sup tulang, bro. Tuh, banyak orang makan. Kalian boleh lihat. Bagus tempatnya kan? Nah, tempatnya. Ada orang? Boleh duduk. Jadi kita mau pesan dulu. So, nama dia Mango Juice. Apa pula nama dia? Sup Kedah ya. Sup Kedah. Okey, ini namanya Sup Kedah. So, di sini aku mau makan sup tulang. Bang, mau makan? Pesan sini ke sana? Sini boleh. Ah, sini boleh. Sup tulang, Bu. Ada sup tulang? Sup tulang ada, Bang. Ah, sup tulang. Burger. Bukanlah. Vlog. YouTube saja. Ah, nasi ada nasi ya? Nasi ada. Oh, sup tulang ada, nasi putih. Itu tom yam ya? Tom yam campur ya? Ada juga ya? Oh, jadi bingung pula ya. Oke, kita makan sup tulang dulu lah. Masuk YouTube, Bang? Ah, masuk YouTube. Apa channel itu, Bang? Ah, nanti saya bagi tunjuk. Buat dulu lah. Okay, saya sudah lapar. Mau makan apa nih? Hah? Sup tulang. Sup tulang satu. Sup tulang satu sama nasi putih satu. Oke. Nanti kalau nggak kenyang baru kita coba tom yam campur. Oke, boleh. Oke. Ini pakai mie apa? Satu nasi putih. Mihun ada mihun. Mihun putih, mihun. Itu mihun. Ah, mihun. Oh, mihun kuning. Mihun putih tak ada ya? Itu sama, Bang. Itu mihun putih, cuma kita kasih kunyit aja. Oh, kasih kunyit aja. Oke, okay, jadi kita mau rasa sup tulang dulu dan apa lagi? Oh, di sini ada buah juga ya. Ini buka dari jam berapa, Bro? Ini buka dari jam 12, Bang. 12 siang. 12 malam. Jam 12 siang buka sampai 12 malam. Ya. Oke, okay, sip. Selain makanan di sini belum ada buah tuh. Jom kita lihat dia cara buat sup tulangnya dulu. Sup tulang satu seperti itu. YouTube saja lah, bukan YouTuber. Bakalan jadi YouTuber. Mana HP-nya? Kasih lihat YouTube. Nah, dia ya. Perlu kawin lagi, Bang.
Ini dari Kelantan lah ya. Oh, Kedah ya, Kedah ya. Kedah. Ini live. Enggak. Nanti dia edit lah. Oh, dipotong-potong. Hai, mana pergi tu? Hobi Saputra. Thank you, Bang. Ini jadi kita tunggu di sana lah ya. Iya, silakan duduk dulu, Bang. Oke, siap. Buka dari jam 12 siang sampai 12 malam, Bro. Mantap, Bro. Jam kita makan dulu. Oke, jadi udah sampai. Itu limo panas ada, Bro? Limo panas ada. Oke, limo panas satu. Oh, dia pakai mangkok. Mangkok inilah ya. Mangkok plastik. Ini saus kecap udah masuk ya? Saus kecap ini, Bro. Oh, besar kali ini. Oh, sup tulang macam ini. Sup. Kayaknya saya sudah salah deh, Bro. Kok maunya sup kecil-kecil tadi itu, Bro. Tapi salah. Wow. Siap. Jom kita makan dulu. Ini adalah sup tulang. Dia punya air tuh sedap. Agak mengapa? Oh, sudah. Oke, jadi di sini aku pesan lagi. Soalnya ini sup tulang, jadi yang aku suka itu sup apa namanya ini? Sup daging. Nah, kalau saya tuh sukanya sup daging sih, Bro. Ini kalian boleh try sup daging ini. Agak gimana gitu rasanya ya, sedap ya. Saya rasa. Ini pun sedap. Dia punya air tuh sedap, Bro. Sedap juga. Ini adalah sup daging. Ini dia punya mihun ya, mihun kuning ini apa ya. Masih pekat ya. Saya suka rasa air yang ini, sup tulang. Ini pun sedap. Oke, jadi di sini saya mau makan dulu. Nanti, oh ada tisu. Sini kita mau makan dulu, nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya mau kasih habis dulu makanan ini ya. Jadi apa benda, cum. Oke, di sini kita jumpa orang Aceh. Udah berapa hari di sini, Kak? 4 hari? Oh, udah sama lah, 4 hari, 3 hari. Saya masuk 4 besok. Aceh pertengahan ya, Aceh pertengahan. Oke, selamat bercuti, Malaysia. Oke, jadi di sini aku udah selesai makan. So, tadi yang aku pesan itu sup tulang ya. Sup tulangnya aku udah selesai. Aku bungkus, saya akan bawa balik. Jadi saya makan sup daging. Berapa, Bro? Sup daging 5, sup tulang 20, 35, 35 nasi goreng 37. Oh, sup daging 20. Bukan, Bang. Sup tulang 20, sup daging 15. Oh, 15. Sup daging 15, sup tulang 20. Iya. Oh, 35 sama nasi. Nasi putih? 37. Nasi putih satu berapa, Bang? Nasi putih 2 ringgit. 2 ringgit. Jadi berapa semua sama ya? 37, 39. 39. Okay. 100.000 rupiah. Oke, okay, harga makan ini 39 ringgit, Bro. Jadi dekat 100.000 rupiah. Kalau dirupiahkan dekat 100.000 rupiah ya. So, bila kalian mau makan, kalian boleh datang sini. Jadi dia buka jam 8 pagi sampai. Thank you, Bro. Ini buka jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 12 malam lah. Oh, oke, okay. Siap. Thank you, Bro. Oke, okay, jadi saya sudah selesai makan. Buat kalian yang mau ke Kuala Lumpur, silakan datang ke Kuala Lumpur. Jadi harga makan saya makan sore ini 90 ribuan, Bro. 39 ringgit. Ada sup tulang, ada sup daging sama nasi serta limau panas. Jadi apa benda? Jom kita sambung nanti lagi.